calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut debat capres merupakan ajang untuk menyampaikan visi misi dari ketiga calon presiden. Usai mengikuti debat capres, Anies langsung berkampanye di Riau. Anies juga menyebut debat capres menjadi fungsi untuk menunjukkan prinsip, nilai, dan cara pandang masyarakat untuk menentukan pilihannya di Pilpres 2024. Menurut Anies, debat Pilpres merupakan salah satu usaha untuk menyampaikan program dan visi misinya. Bersyukur sekali dengan reaksi yang ada di sosial media, dan kami ingin sampaikan pada semua bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menyampaikan kepada semua bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan, dan kami mengikhtiarkan perubahan itu.